Bendahara Arif dipanggil ya, cuman Ajeng doang yang belum. Adek kakak AHY Ibas dipanggil ya. Nah sekarang izin berobat ke Singapura. Sekarang berobat ke Singapura. Kemarin ke Eropa. Kira-kira alasan apa lagi? Ah, rencana apa lagi ini? Kata Antasari, jujurlah. Jujurlah padaku. Nah, begitu kira-kira ya. Kalau lewat YouTube kan semuanya tah. Walaupun orang-orang nggak punya channel yang namanya TikTok ya, jadi bisa mendengar semuanya ya. Jadi bisalah nyentil langsung gua kan. Walaupun jelek tetap pancen oye kan. Kalau lo yang suka menghina-hina fisik ya, gua tua ya, siapa pula yang bilang gua remaja? Gua udah nenek-nenek kan, 50 tahun ya. Nggak kalah cerdasnya ya sama Ajeng. Nah, pindah, kita pindah jalur. Kalau di sini kan nyentilnya kan langsung ibarat garuk nih, pas kena bentolnya. Kan. Kalau di TikTok kan nggak kena langsung. Kalau di sini kan secara nggak langsung ya, kalau garuk tuh enak banget ya, kena bentolnya banget. Sampai ketemu esok tapi ya, kita kerja ya, pamit dulu kita. Oh semuanya ya, udah beli itu album SBY belum? Ya bantu-bantulah ya, promoin tuh. Ya. Seperti itu kira-kira. Istirahat semua ya. Jadi semoga bermanfaat. Walaupun dagelan ya. Sentilannya aduhai ya. Cengirannya bikin gergetan. Banyak umat ya enggak ya. Soalnya ini apa namanya suka balikin ya. Balikin oh balikin. Gitu ya, ada tabur, ada tuai ya, ingat. Kalau yang namanya ulama mengajarkan kebencian, dia akan dibenci ya. Kalau dia mengajarkan kekerasan, dia akan dikerasin. Kalau dia mengajarkan kelembutan, dia akan disantuni. Jadi tabur tuai ya, sesuai apa yang kita tanam. Gak mungkin kita nanam padi, rambutan buahnya. Ya, seperti itu kira-kira ya. Ya sampai di sini dulu. Semoga aja kalau malam-malam minggu ya nggak mungkin nggak setiap hari kita bisa live. Semoga aja bisa. Ya kadang-kadang kesono nyapa, di sini juga ikut nyapa. Kalau di sini lebih enak kurasa ya. Soalnya apa? Garuknya pas, kena banget bentolnya. Jadi gatelnya tuh langsung hilang gitu loh. Nggak harus pakai kalpanak. Garuknya itu pas banget gitu kalau di sini ya dah. Mereka juga punya channel masalahnya. Enggak. Nah, yang penting itu salam waras aja ya. Salam waras satu NKRI kita yang menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, enggak harus berbahasa Arab. Berbangsa satu bangsa Indonesia ya. Hanya itu, semoga kita sehat semua, besok kita sambung lagi. Ya, selamat beristirahat semua, salam NKRI, toleransi semua. Seluruh yang berbeda agama, selamat beribadah. Oke, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah semua ya.